Selamat sore teman-teman. Ini mau pengaplikasian pupuk eco farming di lahan 1/4 hektar. Tadi pagi baru ditanam jagung dan sekarang mau dipupuk pakai eco farming yang biangnya dikasih gula merah untuk tanah, pengolahan tanah. Nah, ini biangnya. Nah, ini biangnya teman-teman. Kita kocok dulu. Dikocok dulu. Kita buka. Mau dikasih berapa ini, Pak? Rencananya mau dikasih 100 cc lah. 100 cc berarti 2 tutup ini ya? 2 tutup. Oh iya, coba lihat. Nah, ini 50 cc ini. Oh iya. Nah, ini kita kasih 2 biar mantap. Ya, mantap itu pasti itu. Nah, ya, 100 cc. Ya. Pak tutup kembali. Ini desa mana ini, Pak, namanya? Desa Karang Jawa. Karang Jawa ya? Kalau Kecamatan Anak Ratu Aji. Masih Lampung Tengah ini, Pak? Masih Lampung Tengah. Oh iya. Di Karang Jawa, Kecamatan Ratu Aji, Lampung Tengah. Dengan Bapak Sunardi. RT 02 RW 05. RT 02 RW 05. 05. 05 ya. Oke, siap. Mulai. Beginilah cara penyemprotannya, teman-teman. Dengan pupuk eco farming. Loro iki. Loro. Loro. Ya. Mantap. Kurang telas kan ini. Inilah dengan Bapak Sunardi yang melakukan penyemprotan di lahan 1/4. Baru tadi pagi ditanamin jagung BC 18. Ini penyemprotannya untuk penyemprotan olah tanah. Sebenarnya terlambat. Seharusnya 5 hari sebelum tanam itu harus disemprot dulu. Cuman ini sama sekali, Pak. Ini waktunya agak mendadak, jadi baru tadi pagi ditanam, sorenya langsung disemprot. Jadi bawanya satu tadi ya? Sama dua, Pak. Ini satu aja dulu, Pak.